Apakah yang saudara harapkan dari menjadi takut akan Tuhan? Hope for Today memberikan jawaban dan harapan sekaligus melalui janji firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Mazmur 25 adalah merupakan untaian syair pemazmur Raja Daud mengenai doa, mohon ampun, dan perlindungan. Dalam pasal ini, frase anak kalimat takut akan Tuhan muncul dalam konteks ini sebanyak 2 kali. Apakah yang Daud ingin kesankan perihal takut akan Tuhan dalam 2 pemunculannya dalam konteks ini? Mari kita lihat 1 persatu. Yang pertama, Tuhan menunjukkan jalan mana yang harus dipilih. Frasa takut akan Tuhan yang pertama kali muncul adalah di ayat kita hari ini, ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Dari ayat ini kita menemukan bahwa jika kita takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalan mana yang harus dipilih. Hanya orang-orang yang takut akan Tuhan yang akan mau menerima dan menempatkan diri mereka pada arahan dan petunjuk Tuhan. Dengan demikian, jalan apapun itu yang dikehendaki oleh Tuhan akan selalu menjadi pilihan mereka juga. Kemudian yang kedua, maknanya adalah Tuhan bergaul karib dan memberitahukan perjanjiannya. Terdapat di dalam ayat 14 untuk frase yang kedua. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Dengan kita takut akan Tuhan, maka Tuhan bergaul karib dengan kita. Memiliki seorang sahabat, teman saja sudah menyenangkan. Apalagi memiliki sahabat karib. Bahkan bukan hanya sesama manusia. Dia adalah Tuhan. Sungguh ini hal yang luar biasa. Tidak hanya memiliki Tuhan sebagai sahabat karib, tetapi Dia juga akan memberitahukan perjanjiannya. Seperti apakah perjanjian yang pernah dibuat oleh sepasang sahabat karib, sahabat yang kental dan akrab? Oh, tentunya itu adalah perjanjian yang menyenangkan. Saling menguntungkan kedua belah pihak. Tetapi dalam konteks ini, dipastikan akan lebih menjadi berkat bagi pihak manusia yang takut akan Tuhan. Sudahkah saudara menjadi sahabat karib Allah? Abraham tercatat sebagai sahabatnya. Saudara pun bisa mengalaminya. Asalkan kita takut akan Tuhan sehingga kita memilih jalan-jalannya dan mengikuti dengan setia perintah atau perjanjian-perjanjiannya. Harapan baru hari ini mengajak kita untuk semakin takut akan Dia sebab Dia adalah sahabat karib kita. Terima kasih Tuhan. Engkau mengamarkan kami untuk lebih setia kepada-Mu dan lebih takut akan Engkau. Engkau adalah sosok sahabat karib bagi kami. Engkau ada di saat kami berduka. Engkau ada ketika kami kehilangan arah. Engkau ada di saat mana kami putus asa, putus harapan, tanpa harapan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami. Engkau adalah sahabat karib kami. Bantu kami untuk lebih
setia dan takut akan Tuhan. Terima kasih untuk janji dan harapan pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Kiranya melalui janji firman Tuhan pada hari ini dan harapan pasti akan boleh menjadi berkat bagi saudara sekaliannya. Tuhan memberkati.